Selamat datang ke dunia pelangsingan dan pemejalan badan Elkin. Elkin menawarkan satu rangkaian produk pelangsingan dan pemejalan badan yang lengkap. Bahagian badan yang paling mudah mengumpul lemak ialah lengan, perut, garis pinggang dan peha. Seterusnya, marilah kita meneliti cara mengamalkan Guasa dan Cellulite Control. 1. Sediakan papan Guasa, kemudian picit keluar Cellulite Control sebesar shilling 50 sen. 2. Sapukan di bahagian yang hendak dilakukan Guasa. Bahagian lain akan disapu Cellulite Control apabila hendak dilakukan Guasa nanti. Mula-mula, letakkan lengan di atas bahu berlainan. Kemudian gunakan papan Guasa untuk mengeruk secara perlahan-lahan dari bahagian ini menghala ke bawah sebanyak 10 kali. Kedua, bahagian luar lengan dikeruk secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali dari atas menghala ke bawah. Ketiga, bahagian dalam lengan dikeruk secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali dari bawah menghala ke atas. Ingat, caranya ialah bahagian luar menghala ke bawah dan bahagian dalam menghala ke atas. Ulangi langkah ini di lengan yang sebelah lagi. Pertama, bermula dari tengah, dari bahagian atas pusat menghala ke bawah, keruk secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali. Dua, lakukan langkah yang sama di kedua-dua sisi pusat. Keruklah secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali dari atas menghala ke bawah. Pertama, bermula dari bahagian atas pinggang, keruk dari atas ke arah bawah secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali. Ulangi perbuatan ini di bahagian pinggang yang sebelah lagi. Pertama, bahagian perut dijadikan pusat permulaan. Keruk dari dalam ke arah luar secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali. Kemudian, ulangi di bahagian bawah abdomen. Setelah selesai, ulangi langkah ini di bahagian sebelah lagi. Pertama, bermula dari bahagian ini, keruklah dari arah dalam ke luar secara perlahan-lahan sebanyak 10 kali. Kedua, bahagian luar peha dikeruk secara perlahan-lahan dari atas ke bawah sebanyak 10 kali. Ketiga, bahagian dalam peha dikeruk secara perlahan-lahan dari bawah ke arah atas sebanyak 10 kali. Cara mengeruk adalah sama seperti di bahagian lengan, iaitu dari bahagian luar menghala ke bawah dan bahagian dalam menghala ke atas. Bahagian ini harus dikeruk secara perlahan-lahan dari bawah ke atas sebanyak 10 kali. Ulangi perbuatan ini di sebelah pangkal peha yang satu lagi. Asalkan anda mengeruk setiap bahagian badan ini setiap hari secara berterusan, anda pasti dapat mencapai hasil pelangsingan badan secara mudah dan berkesan.